Pierre-Emerick Aubameyang jadi penentu dalam laga El Clasico. Dia memborong 2 berhasil buat mengantar Barcelona mengalahkan Real Madrid dengan skor 4-0 dalam Liga Spanyol minggu ke-29, Senin dini hari, 21 Maret 2022. Pemain Gabon itu tampak selaku starter di Santiago Bernabeu. Mantan kapten Arsenal itu juga membalas keyakinan Xavi dengan penampilan bintang 5, mengemas brace. Ia jadi pembuka serta penutup acara berhasil Blaugrana di hadapan pendukung Real Madrid. Sua berhasil yang lain dibukukan Ronald Araujo serta Ferran Torres. Aubameyang pula membagikan 1 assist untuk berhasil Torres. Melalui performa ciamiknya, Pierre-Emerick Aubameyang pula menorehkan catatan apik. Dia jadi pemain awal yang secara langsung ikut serta dalam 3 berhasil pada laga perdana El Clasico di abad 21 ini. Aubameyang dapat dibilang ialah mimpi kurang baik untuk Real Madrid. Walaupun ini ialah penampilan perdananya di El Clasico, Aubameyang total telah 5 kali main kontra Los Merengues. Tadinya, dia berjumpa Madrid 4 kali dengan seragam Borussia Dortmund. Dari total 5 pertemuan ini, Pierre-Emerick Aubameyang senantiasa sukses membobol gawang Sang Putih, dengan total 7 berhasil yang ia mengadakan ditambah 2 assist. Sejoli berhasil, yang dia mengadakan dini hari tadi pula, jadi brace kedua berturut-turut dari Aubameyang melawan Real Madrid. Berikut, sebagian catatan menarik Pierre-Emerick Aubameyang, pada El Clasico Real Madrid versus Barcelona. Pierre-Emerick Aubameyang jadi pemain awal, yang mencetak berhasil, di 5 pertandingan beruntun lawan Real Madrid di abad ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang jadi pemain awal yang ikut serta secara langsung dalam 3 berhasil pada penampilan pertamanya di El Clasico di abad 21, dengan 2 berhasil serta 1 assist. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak brace di 2 laga beruntun lawan Madrid di Santiago Bernabeu.